dari sebuah mimpi. Saat jantung negeri tak lagi berdegup sebagaimana harusnya, berangkat dari nyanyian kota tua serta nari yang tak bahkan bungkam pun mulai angkat bicara. Harusnya kita tersadar, kini waktu telah meninggalkan jejaknya, sedangkan kita hanya mengetak-retak pada tiap-tiap negeri. Bagai memelihara api di tubuh sendiri, menancapkan badi di jantung pertiwi. Sekali saja, pernahkah kau renungkan ribuan jiwa pahlawan negeri yang kini dipeluk bumi seakan ingin bangkit menanyakan kesejahteraan bersama kental yang masih hangat? Mereka mulai bersuara. Mana negeri yang dulu kutukar tetesan darah? Mengapa masih terdengar rintihan di atas sana? Apakah perang babi buta masih ada? Ya, kita sedang perang. Memang, serupa mendebar bangkai di udara. Kau lihat, sebagian siswa yang bergelar mahal kini kian aktif berdemonstrasi meski tak tahu untuk apa, demi apa, serta sedang apa yang mereka perjuangkan. Lebih lucu lagi, para penguasa yang semakin membabi buta saling cakar benar atau biar salah, asal gagah, tak peduli apa kata orang. Wahai jiwa-jiwa muda, bangunlah! Kini kita tersisihkan oleh kawanan hitam yang semakin menantang. Tidakkah kau ingat ribuan jiwa pahlawan melayang demi merah putih, mengobarkan semangat meski tertatih? Dan kini memang tak ada pilihan, kita harus terus berjalan, sebab berhenti atau mundur berarti hancur. Bangunlah, mari menata negeri. Mengembalikan Indonesia yang katanya pernah jaya, yang katanya sejak dulu dipuja-puja bangsa. Bangunlah, buktikan bahwa kita bukan pelupa muasal negeri. Biar orang menabuh gelar, mencipta gelegar, asal jangan di depan layar. Cerita pahlawan menguap lebar.